Assalamualaikum, hai semua. Balik lagi dengan aku, Bunda Saima. Di video kali ini aku share kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini aktivitas aku diawali mau mencuci pakaiannya teman-teman. Karena pakaian aku banyak, jadinya untuk pakai deterjen itu aku pakainya 6 atau 7 sendok ya teman-teman. Sambil nemenin aku aktivitas, sekali lagi aku ucapkan terima kasih nih. Nah, itu ada Sapira ya. Sapira itu baru bangun tidur, terus juga bawa-bawa selimut. Ini di rumah aku baru jam 7 ya teman-teman, karena hari ini Sapira libur sekolahnya, jadi Sapira itu bangunnya agak siang. Dilanjut lagi teman-teman, ini aku cuci piring dulu ya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru hadir, hai, salam kenal ya dari aku, Bunda Saima. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak perempuan. Aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, jadi vlog keseharian aku isinya tentang kegiatan ibu rumah tangga di rumah maupun di luar rumah. Jadi untuk teman-teman sekali lagi nontonnya jangan bosan dan jangan di skip ya. Terus juga jangan lupa dukungannya dengan cara di like, comment, share, subscribe, dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video. Oh ya teman-teman, aktivitas di pagi harinya ngapain nih, masak apa? Kegiatan aku hari ini nggak ada masak-memasak ya teman-teman. Jadi masaknya hari ini aku off dulu. Tapi untuk masak nasi itu wajib. Aduh, ngomongnya belibet. Maaf ya teman-teman. Dilanjut lagi ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau refill beras karena beras aku sudah habis ya teman-teman. Tinggal secangkir ya. Jadi lagi malam itu pasu pulang narik, jadi beli beras kalian ya teman-teman. Kalau aku biasanya satu bulan itu habisnya 3 kantong ya, tapi dengan ukuran 5 kilo ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih untuk satu bulannya, untuk berasnya itu berapa kilo? Nah, ini sudah selesai ya, aku refill berasnya. Oh ya teman-teman, gimana nih kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Nah, ini sudah selesai, sekarang aku tutup aja. Terus juga langsung aku taruh ke tempatnya ya teman-teman. Sekali lagi bantu terus channel aku ke depannya ya teman-teman. Karena tanpa kalian tidak mungkin channel YouTube aku sampai di titik ini ya teman-teman. Dilanjut lagi, sekarang aku nyalain kompornya karena aku mau masak air panas. Sambil aku mau cuci beras ya. Jadi aku tadi ngambil berapa cangkir ya, kalau nggak salah itu aku ngambil 4 cangkir, jadi cukup sampai sore teman-teman. Kadang lebih ya, jadi kalau lebih itu kadang suka aku taruh di kulkas ya teman-teman. Terus nanti paginya baru aku angetin. Terus ini juga teman-teman, aku cuci berasnya cukup 3 kali aja ya. Untuk cuci berasnya nggak aku videoin sampai selesai ya teman-teman. Kalau misalkan di videoin sampai selesai pasti lama ya teman-teman, jadi aku skip aja. Untuk semuanya yang punya channel maupun yang tidak, sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan untuk bunda-bunda yang sudah meng-share video aku, dan untuk teman-teman semuanya yang sudah like, komen positif di channel YouTube aku, sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga kebaikan kalian semua biar Allah yang membalasnya. Nah, sekarang tinggal aku colokin dulu. Terus jangan lupa magicomnya dicetrekin ya teman-teman. Dilanjut lagi, sekarang ini aku mau buka tutup galon ya, karena galonnya sudah habis airnya, jadi mau langsung aku taruh ke depan aja. Jadi ini lagi aku buka dulu tutupnya sambil aku gibas-gibas ya teman-teman biar debunya pada hilang. Terus juga dispensernya aku lap pakai tisu. Selesai langsung aku tutup aja pakai tutup galon. Lanjut kembali lagi ke dapur aktivitasku. Ini airnya sudah mendidih ya teman-teman, jadi mau langsung aku tuang aja ya ke termos ya teman-teman.
Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang punya channel maupun yang tidak, yang komen maupun yang tidak komen. Sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah ini sekarang lagi aku tuang dulu airnya. Udah selesai, sekarang tinggal aku tutup ya. Terus aku taruh ke tempatnya lagi. Dilanjut lagi teman-teman. Nah ini aku kemarin-kemarin itu aku beli susu jahe ya teman-teman, serenceng. Di rumah aku itu 11.000. Kalau di tempat kalian biasanya nih yang suka beli susu jahe itu biasanya berapa serencengnya? Boleh ya share di kolom komentar aku. Nah ini lagi aku gunting-guntingin dulu ya teman-teman. Sebenarnya dari kemarin-kemarin udah di apa namanya, udah diambil ya susu jahenya. Jadi ini tinggal 5 kalau nggak salah ya teman-teman. Dilanjut lagi ya teman-teman. Jadi aku mau bikin susu jahe juga. Jadi biar anget di badannya. Oh ya teman-teman semua, ini sudah di awal bulan ya. Biasanya bunda-bunda udah pada belanja bulanan nih. Ayo yang udah belanja bulanan boleh ya tulis di kolom komentar. Atau yang lagi pada budgeting bulanan boleh juga ya tulis di kolom komentar. Dilanjut lagi ya teman-teman, tadi aku buang sampah terus aku cuci tangan. Nah sekarang mau aku tuang dulu air panasnya. Nah sekarang tinggal aku aduk-aduk ya. Jadi walaupun gak masak tapi kerjaan yang lain ada aja ya teman-teman. Nah ini sekarang dilanjut lagi di kamar aku ya. Aku mau merapikan tempat tidur ya, mau beberes tipis-tipis aja ya. Tadi juga itu lampunya aku nyalain biar nggak gelap ya teman-teman. Sekarang aku lipat dulu selimutnya yang tadi dibawa-bawa sama Sapira ya teman-teman. Jadi lagi malam itu Sapiranya tidur di kamar aku ya. Jadi kadang dia itu teman-teman kadang suka dijadwalin ya, untuk berapa hari tidur di kamar aku, terus untuk berapa hari tidur sama kakaknya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, tadi apa namanya, pas aku mau naro selimut ternyata ada yang gak beres, kurang rapi. Jadinya aku rapihin sekalian. Jadi ini juga aku mau ngerapihin pakaian ya, tapi ini gak semuanya ya teman-teman. Jadi aku mau rapihinnya yang udah berantakan aja, kayak punya pasu pakaiannya. Jadi pasu itu sering banget ya kalau ngambil baju itu berantakan melulu ya teman-teman. Jadi ini lagi aku pilih-pilihin lagi ya teman-teman, yang polos, yang apa namanya, yang garis-garis aku pisah-pisah. Nah ini juga untuk sajadah, terus juga yang lainnya mau aku rapihin lagi ya. Kalau tadi aku nggak naruh selimut itu aku nggak tahu ya kalau lemarinya kurang rapi ya teman-teman. Jadi lagi aktivitas di kamar biasa ya suka merembet ya teman-teman. Pasti teman-teman juga kayak gitu. Oh ya teman-teman, di tempat kalian gimana nih cuacanya? Alhamdulillah di rumahku cerah ya teman-teman. Walaupun cerah tapi di kamar aku tetap aja ya aku pakai lampu karena kurang terang ya. Nah ini sudah selesai, jadi langsung aku taruh ke lemari ya teman-teman. Ini pakaian pasu. Jadi untuk ngerapiin pakaiannya juga nggak semua ya teman-teman. Terus ada yang sama juga nggak nih aktivitasnya lagi ngerapiin pakaian? Nah semuanya sudah selesai teman-teman, pakaian pasu sudah rapi. Sekarang dilanjut lagi untuk di area bawahnya ya. Jadi aku tadi udah rapihin, jadi sekarang tinggal aku taruh aja. Selesai, sekarang tinggal aku tutup aja kaca lemarinya ya. Dilanjut lagi teman-teman, sekarang mau aku beresin tempat tidurnya ya. Jadi untuk spraynya nggak aku ganti ya karena belum lama ya teman-teman. Jadi aku mau beresin aja.
sambil ngeberesin, sambil aku bersihin ya. Jadi aku bersihinnya pakai sapu lidi, jadi biar cepat selesai. Nah, sekarang tinggal aku susun bantalnya ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sekali lagi maaf ya kalau misalkan ada suara-suara yang kurang nyaman. Aku dubbingnya di ruang tamu, jadi kalau misalkan ada suara kendaraan atau suara yang lainnya, maaf ya teman-teman. Jadi untuk kalian nontonnya tetap nyaman ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, aku ngerapin tempat tidurnya. Nah, ini dia teman-teman, alhamdulillah kamar aku sudah rapi lagi, sudah nyaman ya teman-teman. Nah, ini di sore harinya, tadi kakaknya Sapira beli kesukaannya lagi ya, beli brownies. Nah, ini browniesnya teman-teman, mantul ya, suka banget itu Sapira sama kakaknya. Nah, ini juga aku udah selesai menyetrika ya teman-teman, tapi nggak aku videoin. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menemani aktivitas aku dari awal sampai selesai. Aku ucapkan terima kasih, dan kalau ada kekurangannya sekali lagi maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.